Selamat sore, kembali lagi dengan saya Pipit Maulidia. Saat ini saya sedang berada di Royal Plaza Surabaya. Seperti yang kalian lihat, ada Ibu Tri Risma hari ini bersama Putih Guntur Soekarno melakukan kunjungan di Royal Plaza Surabaya. Jadi mereka jadi objek foto-foto masyarakat yang ingin berfoto bersama. Bu Tri Risma hari ini seperti yang kalian lihat ya, sekaligus melakukan membantu kampanye calon. Ntar kita mau ini diare kita tunggu. Iya sih, ini loh nggak bisa lewat. Ini kalau dari sini depan. Dari depan. Oh. Wartawan Pak. Bentar Pak ya. Iya. Buri dong. Sama telat dah, ayo. Enggak. Ini. Aduh, sumpah ramai banget. Ya teman-teman, kalau dilihat nih antriannya sudah banyak banget. Jika nutup jalan. Minggir dulu. Oh, oke. Okay. Kasih jalan dulu. Naik. Sini langsung muter naik kaki langsung pergi ya rame banget ini teman-teman. Saya mau ikutin ibunya, jadi ini beliau akan naik, nggak tahu kemana. Jadi memang jadi objek foto bersama akhirnya. Jadi beliau akan naik. Suasana Royal Plaza memang crowded banget, jadi selama Ramadan ini memang luar biasa padat. Kita menunggu di sini ya teman-teman. Sepanjang tadi Bu Risma bersama Ibu Putih Guntur Soekarno melakukan kampanye untuk pemilihan nomor 2 ya. Seperti yang terdengar tadi, Bu Risma beberapa kali berpesan kepada para ibu-ibu untuk jangan lupa pilih nomor 2, begitu katanya.
soalnya rame banget. Ya, beliau masih hampir negeri koncone repot. Pecahnya nyerbu. GG. Makan ya? Ada apa, Mas? Ada apa? Live aku jangan naik. Kita masih nunggu Bu Risma, beliau naik lewat eskalator. Jadi tadi di bawah memang sangat jadi objek untuk apa namanya foto bersama. Enak aja turun aja warna-warna aja istimewa. Aku gak tinggal tuh, Mas. Belum naik juga. Masih ramai banget. Masih foto bersama ya. Masih rame banget di bawah. Nih, orangnya udah mulai bergerak. Bawah crowded banget nih. Ganti pak kolek aja. Biasa. Oh, berdoa apa? Aku masuk ya. Oh, jangan. Untuk mau tak gudel. Jalan. Sambil ngalir jalan, Pak. Kanan. Oke. Dekat tinggi. Teman-teman sementara gitu aja ya. Nanti aku. Ya, kita ya.
Satu, dua. Oke, kita jalan lagi. Ini yang ngantri mau foto udah macem-macem banget orangnya. Ya, kalau dilihat dari situasinya memang crowded banget ya teman-teman. Sementara gitu aja, nanti kalau udah waktunya berbuka puasa bareng Bu Risma dan Bu Putih nanti kita belajar. Terima kasih.